Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Okey, video kali ni saya tak buat campsite review, tapi saya nak share dengan korang saya punya Blackout Campers family and friend camp mini campmate. Okey. So, saya berada dekat The Woods Resort ataupun senang dikenali sebagai camp The Woods Ulu Yam. Okey. So, kami pilih tempat ni sebab tempat dia ada kawasan yang lapang. Nanti saya akan tunjuk korang. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah subscribe channel Blackout Campers. Terima kasih. Dan yang baru singgah, jemputlah subscribe, like, komen dan juga share video saya di kalangan circle korang. Okay? Dan jangan lupa tekan butang lonceng untuk info-info ataupun konten-konten video-video daripada saya yang seterusnya. Alright, terima kasih banyak-banyak. Okay, jom kita pergi tengok tapak kemah di The Woods Ulu Yam. Ada surprise untuk korang. Okay guys, ini adalah family camping saya. Okay, kami menggunakan kemah Oscar Cabin House daripada KZM. Okay, dan sebenarnya semua baru beli. Dan hari ni, kali ni camping kali ni hanyalah kita orang nak test kemah Oscar KZM ni. Okay. So ada yang tak pakai fly, ada yang menggunakan fly. Okay. So nanti saya akan share lebih lanjut tentang kita orang punya setup lah. Okay. So harap memberikan korang manfaat. Right. Eh, aku situ lah kot. Berapa zon dia? Tak kisah ke tu, sederet dia, belasah ke. Kan? Okay guys, saya nak share dengan korang setup family camping saya. Saya nak mulakan dengan Ubenrazi atau lebih dikenali sebagai toke BlackDog. Kalau korang berminat nak beli barang-barang BlackDog, korang boleh contact Uben. Nanti saya akan letakkan list nombor dan juga link dekat description so korang boleh check. So, ini adalah kemah toke BlackDog atau korang boleh panggil dia Uben. Alright? So, contoh sedikit tentang barang BlackDog. Okay, yang ni macam storage box lah. Dia collapsible kan? Okay.
Dan ni adalah water container lah, BlackDog, right? Dan ini adalah water bucket daripada BlackDog, right? Okay, so saya nak highlight satu benda. Selalu kita tengok Iwatani yang tough maru kan, tough maru. Tapi yang ni Iwatani ni, dia rare sikit. Okay, alright. So ini kamera Toke BlackDog, family camping saya, Ubenrazi, right? Sahabat saya, family camping Blackout Campers, Amin. Okay, so Amin dia tak buat awning yang ada pada Oscar ni sebagai dia punya common area ataupun common space. Dia bawa satu fly lah. So fly ni Vidalido butterfly size L. So dia black coating juga. Okay, memang nice lah, dia besar. Okay, so dia set up dia punya common area dekat bawah fly lah. Okay, right. Okay, yang ni Farid atau lebih dikali sebagai Brab triple slash. Okay, so ni setup dia pun sama juga. Dia tak gunakan keseluruhan Oscar cabin ni sebagai dia punya common area. Dia gunakan fly, fly Itsuka DOD warna hitam. Dan dia setup dia punya common area macam ni lah. Okay, dia seorang yang peminat kopi. Okay, dan satu benda yang paling menarik sekali, cuba tengok wagon. Okay, wagon dia tempah nama dia, Brab triple slash, right? So ini semua dia punya set kopi lah. Okay, nanti malam saya akan share video kita dia buat. Family camping saya yang ke 4 tau jam. Kebetulan dia ada kat kemah. Okay, so ini setup dia, right? Okay, so Tok Jam dia tak menggunakan fly, dia menggunakan keseluruhan Oscar cabin house untuk setup dia punya common area. Okay, ini saya punya setup. Tujuan saya beli Oscar cabin house KZM ni sebab saya malas nak pasang fly untuk common area. So saya nak share sikit lah saya punya setup. So saya buat keliling semua. Okay, kat sebelah tepi ni tempat saya masak lah. Okay, so apa saya bawa, meja low barbecue KZM ni. Okay, dapur, sebab apa, sebab dapur dia boleh jatuhkan tengah ni, dia letak dapur kat bawah. So senang, bagi saya senang. Dan dia tak tinggi lah sebab saya suka masak kalau duduk lah, right? So dekat sebelah depan ni pula saya buat sebagai tempat kita orang nak duduk-duduk ataupun dine in lah kat sini, right? Okay, right. So dekat sebelah dalam saya bawa dua tilam mobi garden, muat dekat dia punya inner. Okay, so memang muat kat dalam. Saiz 135 darab 195 darab 9 cm tebal. Okay, so memang muat dua queen size punya air bed yang queen lah, yang size tadi yang saya sebut lah. Okay, so ni sebelah dalam dia. Okay, so dalam dia, kalau dekat sebelah atas ni sebenarnya dia boleh letak satu tali lah daripada apa, belah lampu yang saya letak bebons tu, boleh tarik sampai ke belah sini lah. Okay, dia boleh tarik sampai ke sebelah sini. So kiri dan kanan kita boleh buka jadi macam tingkap yang besar. Okay, so belakang ni pintu lah, macam pintu. Dan sebelah sini adalah tingkap lagi. So air ventilation dia memang sangat-sangat best lah. Memang sejuk, tak panas, memang best. Okay, so ini view saya. Saya tak tahu lah korang, tapi bagi saya suka setup yang macam ni lah. So bila saya duduk dalam inner ni, saya boleh nampak bahagian depan, bahagian kiri dan juga bahagian kanan. Okay, dan juga saya boleh tengok belah belakang lah. Okay, so dekat sebelah belakang tu saya set up tempat untuk buat barbecue lah. Okay, alright.
Okay guys, saya hampir sebelum ni memang saya gunakan MX Pro Vidal Lido. So kebanyakan video saya kalau korang nampak memang menggunakan Vidal Lido MX Pro lah. Okay, so kali ni ada sedikit kelainan. Okay, dan kemah pun saya baru je beli. Dan hari ni lebih kepada kita nak test kemah lah. So alhamdulillah, lepas saya set up kemah, hujan turun. Saya dapat test kemah lah. Dapat test kemah di waktu hujan. Okay. Aku cari. Lepas tu, sekali orang tu dah sold. Macam benda ni ada. Sekali si Mamat ni post gambar kan. Lepas tu terus lah aku pergi ambil tu. Aku lepaskan sikit, aku main lah. Zan. Oh. Bila keluar air dia tu, dah steam dah keluar, kita masuk susu. Oh. Tu buang apa dia? Buang air. Kalau buang air dia, aku ni aku faham aku kan. Kalau termasuk hidup Farid lah sikit. Oh no. Agak bang, saya kopi 2-0 juga. Betul je. Haa, tadi baru kopi 2-0. Tiga. Tapi saya tak, saya tak siram. Ada caramel sikit. Wawi syuk tak kosong. Dia ya, ya. Dia birak, Papa. Tak lah. Papa nampak mana ada burung masuk. Saya nak tepi ni. Guys, itu saja daripada Blackout Campers kali ni. Okay, saya akan buat satu review bagaimana kita nak set up kemah Oscar Cabin House KZM ni di video akan datang. Okay, so stay tune. Okay, so itu saja. Kita nak kemas-kemas. Lepas tu saya nak ciao. Alright, so Assalamualaikum. Bye.